Nyalakan. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, itu. Nah, ini sudah benar. Hai guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya mau unboxing sebuah jam dinding LED digital. Nah, seperti di depan ada tulisan LED number clock. Nah, ini jam dinding yang bisa menyala ya guys. Jam dinding LED dengan angka digital buat di dinding. Nah, seperti apa unitnya, kita lihat-lihat dulu packagingnya. Nah, seperti ini. Di sini sebenarnya ada beberapa varian warna yang berwarna nyala ini maksudnya. Nah, di sini ada varian, sebenarnya ini biru, biru, hijau, merah, dan putih. Itu nyalanya. Ada beberapa. Ini contohnya berwarna biru, ungu atau biru, yang di iklan sih nyalanya itu biru, tapi di gambar ini seperti ungu. Nah, cuman seperti ini aja penjelasannya. Di sini ada alarm, di samping ini ada keterangan alarm. Oh iya, ini sebenarnya ada beberapa ukuran juga, ada ukuran 27 meter itu yang bisa buat dinding dan bisa buat meja. Tuh, kalau yang ini ukurannya, panjangnya ini 36 cm. Nah, ini khusus buat dinding. Dan di atasnya lagi ada 47 cm dan ada yang 50 atau 60 cm itu. Nah, ini yang cocok banget. Pas banget ini yang ukuran 36 cm. Seperti ini aja. Ada alarm, ada ini temperatur, ada tanggal, tahun, bulan, ini detikan. Nah, saya penasaran guys, langsung aja kita unboxing dulu ini. Seperti apa unitnya? Nah, unitnya seperti ini. Nah, ini yang saya unboxing ini yang nyalanya berwarna merah ya guys, berwarna merah. Dan ada apa lagi ini? Mungkin ini kabel sama adaptornya udah kosong, tidak ada apa-apa lagi. Kita singkirkan dulu ini, yang terpenting ini unitnya. Di dalam box cuman ada unitnya dan kabel dan adaptor. Ini pasti guys, kita buka aja dulu. Nah, ada kabel, kabel USB DC, dan ini adaptornya udah kosong itu. Ada apa-apa lagi? Ini adaptornya 5 volt. Nah, 5 volt 1 ampere. Itu adaptornya buat nyalakan jam dinding LED ini, guys. Seperti biasa, kita lihat dulu unitnya. Ini singkirin dulu ini, nanti kita coba nyalakan. Kita buka dulu ini. Nah, ini guys, ternyata glossy banget katanya. Dan ini ada manual buat setting jam dinding ini. Nah, ini ada keterangan DC ABCD. Nanti kita pelajarin dulu. Kita lihat di sini
berwarna merah. Keren banget ini nyalanya. Nah, ini seri tipenya 3615 ini untuk itu ya guys, serinya ini 36 tuh maksudnya tuh 36 cm, tingginya ini 15 cm. Nah, ini yang disebut ABCD ini buat setup ini. Keterangannya ini buat nyeting jamnya nanti. Nah, seperti ini aja penampakannya. Ada tanggal, bulan, tahun, temperatur. Nah, ini detikannya. Ini jamnya dan ini menitnya. Nah, di belakang seperti ini ada buat bracket untuk di dinding ini, dua lubang. Ini ada port DC-nya. Sudah begini aja kalau yang ukuran itu, guys. Yang ukuran 27 cm itu ada stand-nya gini. Nah, ini ada buat alarm bunyi. Kita coba nyalakan dulu ini. Silau kayaknya ini. Ini kabelnya kita lihat dulu. Panjangnya berapa? Cukup panjang 1,5 meter ini, guys. Saya nyalakan dulu ini. Dan saya pasang dulu ini. USB-nya. Terus kita nyalakan. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, ini masih settingan dari tokonya. Kita coba set up ini dulu. Oh iya, kita reset. Nah, ini tombol buat alarm nih yang B. Ada logo ini. Ini menandakan alarmnya nyala. Kita matikan aja. Nah, kalau sudah berkedip-kedip terus kalau ini kelebihan, kita bisa sudah benar. Nah, itu guys, kalau sudah dipasang kita bisa benerin lagi nih. Settingannya mudah kok, guys. Tinggal ini ABCD ini kita bisa set up dengan cara manual. Ini sudah dijelaskan di sini. Kita bisa atur jamnya, menitnya, sama ini tanggal, bulan, tahun. Nah, tadi guys, video saya kali ini tentang unboxing sebuah jam dinding LED digital yang nyalanya berwarna merah. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, unboxing, review, tutorial di channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, guys, thank you.